Selamat sore, sobat Mas Bro. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Bro 82. Kali ini sobat Mas Bro nih, Mas Bro lagi di lapangan futsalnya Bapak Ali Rahman. Ngabuburit sekarang sambil olahraga. Ayo, ayo pada ngumpul dulu, pada ngumpul. Ini pada ngumpul. Ada juga santri Raden Patah Pondok Pesantren. Wah. Ini komandonya Bapak Ali Rahman. Tangannya, tangannya, ayo depan-depan, tokrong, depan, tokrong. Ya, merapat, merapat, merapat. Bagian semua. Yang depan tokrong itu kasihan yang belakang. Iya, ini sesi foto bersama. Yo, kalian masuk, gantian foto. Gantian, gantian. Berekspresi, berekspresi. Ayo, Wit. Hei. Belakang mana yang belakang ikut? Itu berekspresi. Ke kaca balik kandui. Diulang lagi. Oke. Lanjut main bolanya atau sparring, sparring, sparring. Hadiahnya lontong sama comro. Ayo. Gajian, gajian. Ini aktivitas keseharian anak-anak di sore ini, walaupun situasi ataupun saat bulan puasa, mereka anak-anak ini tetap mau berolahraga. Jadi suatu kebersamaan yang luar biasa sobat Mas Bro. Ini ingat waktu kecil Mas Bro, main-main bola kayak gini, nggak ingat makan, kadang lupa makan, kadang nggak istirahat siang, panas pun atau hujan nggak terasa, sing penting happy. Lokasi lapangan futsal sepak bola ini bisa juga di lapangan ini ya. Atau ini lapangannya GTC, bisa juga untuk sepak takraw, Genteng Takraw Club, pembina Bapak Ali Rahman, GTC. Langsung
buat sobat Mas Bro yang mau main-main sore di sini, boleh tapi pakai bola plastik ya. Main bola sore sambil nunggu azan maghrib, sambil nunggu buka puasa, berolahraga. Anak genteng tak punya tanah lapang. Asik. Anak genteng tak punya tanah lapang. Nah, mudah-mudahan punya lapang yang bagus. Patah. Main bola, ya main bola. Umpan kiri, umpan kanan. Oke, sampai di sini dulu sobat Mas Bro ngabuburitnya sore hari ini, lihat anak-anak pada main bola. Buat sobat Mas Bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, subrek dulu, like, share, komennya juga. Tonton terus video-video Mas Bro berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.